Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore guys. Aku hari ini mau komentar atas peristiwa sedekah 1.000 rupiah yang terjadi di Aceh. Guys, teman-teman, itu orang yang megang bendera Palestina dan ngamuk-ngamuk di minimarket, itu tidak layak megang bendera Palestina. Saya orang asli Palestina. Ana min Palestin. Wala arda billi hasal fi Aceh. احنا الفلسطينيين نقبل اي صدقه من اي شخص ولكن ليست بهذه الطريقه فاهمين ولا لا aku orang Palestina, saya tidak setuju dengan cara preman. Orang yang di Aceh itu caranya cara preman. Kita orang Palestina, kita malu melihat bendera kami itu dibawa sama orang preman. Lebih baik jangan bawa nama agama Islam, lebih baik jangan bawa bendera Palestina. Paham enggak? Sedekah itu kepada dasarnya adalah dari jiwa, dari hati, ikhlas. Ikhlas bukan berapa nominalnya. Ya lu ngamuk-ngamuk mintanya 100.000. Siapa Anda untuk minta 100.000? Hah? Kau itu enggak layak. Enggak layak menunjukkan agama Islam, apalagi menunjuk bendera Palestina. Kita bangsa Palestina tidak pernah meminta. Ikhlas apa yang Anda beri. Oke. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Saya tinggal di Tangerang Karawaci dan saya jual kebuli. Saya ini buktinya, saya jual nasi kebuli. Saya tinggal di Tangerang Karawaci. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.